Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Terima kasih kerana anda setia bersama dengan kami dan saya Anim Izzati akan bersama-sama dengan anda insya-Allah selama satu jam untuk berkongsi. Kali ini topiknya zakat harta berkat. Bagaimana sebenarnya zakat ni dapat memberikan keberkatan dalam harta yang selama ni kita cari? Macam musim sekarang kan, seorang individu tu akan melakukan banyak pekerjaan, betul tak? Jadi sumber-sumber pendapatan kita itu pastinya ada tuntutan zakat yang tertentu yang perlu kita fahami, perlu kita perhalusi satu persatu. Dan bagaimana sebenarnya kita nak lakukan daripada saluran-saluran yang tersedia oleh Lembaga Zakat Selangor, itu yang kita nak sampaikan kepada anda. Jadi teruskan bersama dengan kami. Jika anda mungkin ada sebarang pertanyaan sepanjang siaran ini berlangsung, boleh sahaja titipkan di ruangan komen dan jangan lupa untuk kongsikan live ini bersama dengan ramai lagi supaya kita dapat sebarkan info-info dakwah berkaitan dengan zakat dalam platform yang terbaik sekali insyaAllah untuk anda semua. Okey, kepada anda semua yang mungkin baru sahaja bersama dengan kami, jangan risau, ada banyak siaran ulangan yang anda boleh saksikan dan juga kali ini kita nak tampilkan seorang panel yang juga panel yang arif tentang topik kita hari ini, zakat harta berkat. Dalam kalangan Lembaga Zakat Selangor sendiri, kita tampilkan untuk berkongsi bagaimana sebenarnya pengalaman beliau dan juga bagaimana tuntutan zakat yang perlu kita fahami dengan bahasa yang lebih mudah insyaAllah. Kita terus sahaja perkenalkan, di sebelah saya di studio kita bawakan kepada anda semua Ustaz Abdul Halim bin Abu Bakar dari Jabatan Perniagaan Institusi Kewangan dan Pelaburan Division Kutipan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bersama dengan kami. Walaupun saya tahu Ustaz sangat busy dengan tugasan yang sedia ada, tapi Alhamdulillah hari ini ya bersama-sama dengan kami. Ataupun Ustaz sebenarnya lebih senang dengan panggilan Bro Halim. Jadi sepanjang siaran ini kita nak panggil dia Bro Halim supaya anda pun mungkin boleh bertanya kepada Bro Halim kita. InsyaAllah satu persatu soalan yang kita boleh rungkaikan kepada anda semua. Okey Ustaz, topik kita pada hari ini zakat harta berkat. Tapi sebelum kita nak memahami bagaimana zakat ini memberikan keberkatan kepada kita, pastinya kita nak fahami syariat berzakat ini. Bagaimana dan juga bila, kenapa ianya perlu dilakukan sebagai seorang Islam? Silakan Ustaz. Okey, baik Anim. Okey, bila sebut pasal syariat zakat ni, kita tak boleh lari persoalan bilakah zakat ini difardukan. Zakat difardukan pada tahun kedua hijrah. Anim, tahun kedua hijrah. Dan ini adalah pandangan dari majoriti ulama' seluruh dunia semenjak dulu sehinggalah ke zaman sekarang. Dan orang tanya, kenapa kita kena berzakat? Timbul persoalan, kenapa kita berzakat? Satu, disyariatkan. Dan disebut dalam hadis Abi Abdurrahman, Bunyal Islam ala khams. Dibina Islam ni atas lima perkara. Yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Okay, rukun Islam yang pertama ya, tuan-tuan dan puan-puan. Rukun Islam yang kedua, wa iqamis solah. Kita dirikan solat, mendirikan solat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa itaiz zakah. Di sini termasuk dalam rukun Islam, maknanya kewajipan kepada orang Islam untuk menunaikan zakat. Yang keempat ya, yang keempat wahajjil bait. Dalam hadis ni sebut yang nombor 4 wahajjil bait. Kita faham nombor 5. Tak jadi masalah, tak jadi isulah ya. Dan yang kelima wasami Ramadan. 5 rukun Islam. Dan zakat ini salah satu rukun Islam yang 5 tadi, rukun Islam yang ketiga. Maknanya jadi kewajipan kepada kita. Orang tanya kenapa? Sebab rukun Islam kewajipan difardukan kepada kita semenjak tahun kedua hijrah lagi. Itulah yang perlu kita fahami terlebih dahulu kan. Bila kita setiap kali ada syariat yang diutarakan, tidak ada perlunya pertikaian yang sepatutnya di ada dalam satu situasi itu. Orang Islam tunaikan apa yang perlu Islam sarankan kepada kita lakukan kan. Jadi bila kita bercakap tentang zakat ini yang membawa keberkatan, bagaimana ianya dikatakan penting untuk memastikan kehidupan kita sebagai masyarakat dan juga negara itu sendiri di luar sana sebagai negara Islam untuk melihat kepada kepentingan zakat ini? Okey Anim, zakat ni dia ada kepentingan untuk diri kita, masyarakat dan negara kita. Maknanya ada pelbagai pihak. Untuk diri kita, zakat ni fungsinya sebenarnya antaranya membersihkan diri kita, diri pembayar zakat ni, daripada sifat kedekut, sifat bakhil. Nak sucikan hati kita, nak sucikan diri kita. Apa ni Anim, setengah-setengah orang kalau sifatnya kedekut, bakhil banyak sangat, biasanya masyarakat akan nampak macam orang ni tak boleh dekat, dijauhi sebab terlampau kedekut, terlampau bakhil. Jadi masyarakat pun ataupun orang-orang ramai tidak senang biasanya dengan orang macam ni. Tapi orang yang pemurah,
sentiasa memberi, kita tengok ramai di luar sana sentiasa memberi, dia akan jadi hero masyarakat. Dia akan disanjung, sentiasa disanjung. Tapi bukanlah kita nak sanjungan itu. Tapi secara automatik orang akan sanjung sebab sifat manusia itu dia suka kepada benda-benda baik, pada perkara kebaikan. Mana secara tak langsung sebenarnya bila orang tu selalu menunaikan zakat ataupun bersedekah sebenarnya, dia akan sucikan diri dia dari sifat bakhil, sifat kedekut, dia asah lagi hati dia untuk menjadi yang lebih baik. Dan sebenarnya zakat ini membersih dan menyuburkan harta lagi. Harta kita akan bertambah subur. Sebenarnya harta akan bertambah sebenarnya. Anim, mana bukan harta itu akan berkurang sebenarnya. Kalau kita bayar zakat, orang kata harta berkurang, harta berkurang. Sebenarnya harta akan subur dan bertambah. Dan sebenarnya ada faktor-faktor lain kita akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT dalam diri kita, keluarga kita, kejiranan kita, masyarakat. Kita akan dapat berkat macam mana? Kita dapat anak-anak yang soleh dan soleha. Kita dapat berkat apa? Kita punya amalan kita bertambah baik, amal ibadat kita bertambah baik, dan kita mendapat berkat apa? Jiran-jiran kita pun berbaik dengan kita, sentiasa berbaik dengan kita, dan semua pihak akan berbaik dengan kita. Itu untuk diri kita dan keluarga kita. Dan ada juga Anim, kalau kita tengok zakat ini sebenarnya dia kelebihan dia untuk diagihkan kekayaan daripada satu golongan yang berada kepada golongan yang kurang berada. Dia ada kesan dia ni. Zakat ni. Bila kita beri daripada golongan berada kepada golongan yang kurang berada, golongan asnaf, dia akan menimbulkan kesatuan. Kesatuan di kalangan masyarakat. Masyarakat akan mula bersatu, mula bekerjasama disebabkan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan ibadah zakat yang kita buat. Dan secara tak langsung, ekonomi kita sebenarnya akan mula naik, akan mula berkembang disebabkan kecairan wang yang berlaku. Kita telah berikan kepada asnaf. Asnaf ada kuasa untuk membeli segala keperluan asasinya dan sentiasa mengembangkan ekonomi sebenarnya. Mana bila pihak ataupun lapisan masyarakat di bawah ada kuasa untuk membeli, untuk membelanja, secara tak langsung bisnes yang ada insyaAllah akan berkembang, akan berkembang, akan naik. Itu yang berimpak kepada negara kita kan, bila kuasa jual beli itu juga dapat diraih oleh golongan-golongan yang sebenarnya tidak mampu, meningkatkan ekonomi negara kita terutama sekali. Dan bila kita bercakap tentang bagaimana kita nak mensyukuri nikmat yang ada ni, salah satunya apabila kita memahami dan meredai dalam harta kita itu ada hak orang lain. Jadi bila kita redakan perkara itu, kita fahamkan perkara itu betul-betul, insyaAllah segala yang kita perlukan macam ada je saluran dia kan. Mesti ada je insyaAllah. Jadi ianya juga terkait rapat dengan bagaimana fadilat kita lah, fadilat menunaikan zakat kepada seseorang ni. Kadang-kadang kita tak nampak tau Ustaz, macam mana kita tunaikan zakat tu. Mungkin ada orang bayar je lah, okay, wajib-wajib, tapi dia tak nampak sebenarnya bayar tuntutan yang dilakukan itu memberi fadilat kepada seseorang ni. Okay, Anim, bila sebut fadilat zakat ni sebenarnya betul lah tu Hanif. Benda tu ramai orang tak nampak. Sebab ibadat zakat ni ibadat yang difardukan kepada seseorang yang mana ganjarannya sebenarnya di alam sana nanti. Di alam akhirat nanti. InsyaAllah syurga. InsyaAllah syurga ganjarannya. Dan di dalam dunia ni sebenarnya kita jarang-jarang nampak, kita jarang-jarang tengok fadilat-fadilat ni. Sebenarnya ada di keliling kita. Tadi saya sebut sebahagiannya tadi sebenarnya. Dan sebenarnya ada satu perkara kita kena ingat, bila seseorang ni berzakat ni, apa Rasulullah janji kepada kita? Rasulullah janji ma naqasat sadaqatum min mal, tidaklah sedekah itu ataupun zakat itu mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Mana kita kena pegang salah satu fadilat berzakat ini, zakat ini tidak akan mengurangkan harta, tuan-tuan dan puan-puan. Zakat ini akan mengembangkan harta. Kita fikir kita ambil 2.5% dari satu jumlah harta kita, jumlah duit kita, kita rasa macam berkurang. Nampak macam berkurang dari segi logik akalnya, tapi banyak benda lain yang bertambah. Ramai di kalangan usahawan di luar sana yang saya pernah jumpa ni, yang bayar zakat bukan setakat setahun sekali ni, bayar setiap bulan, kadang-kadang sebulan dua kali bayar. Saya tanya kenapa bayar zakat setiap bulan, kadang-kadang tak sempat nak kira, tak sempat nak tasih, dia bayar je, dia bayar je. Kerana apa? Dia nak ambil keberkatan tadi, fadilat tadi. Kerana apa? Ada benda-benda yang kita tak nampak, dia rasa. Dia rasa macam mana? Harta ni sebenarnya makin bertambah. Makin dia bayar zakat, makin bertambah. Anak-anak dia alhamdulillah bagus-bagus. Belajar bagus, akhlak bagus, semua bagus. Isterinya dah tentu baguslah. Alhamdulillah. Dan dia dapat duduk dalam lingkungan yang bagus. Dan suasana bisnes bagus, projek-projek banyak masuk. Banyak benda-benda yang kita tak jangka benda tu berlaku. Kelebihan-kelebihan tu terlalu banyak ni. Nak diceritakan terlalu banyak. Dan sebenarnya yang paling penting kita kena ingat, kita nak ambil keberkatan, nak ambil rahmat tadi,
nak ambil rahmat seperti yang disebut dalam surah An-Nur, dan tunaikanlah solat dan laksanakan zakat serta taatilah Rasul. Supaya apa? Nescaya kamu mendapat rahmat. Rahmat ni apa? Rahmat berkait dengan berkat. Kerana apa? Kita mendapat kasih sayang. Itu yang paling penting. Orang yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah jaga dia selama-lamanya. Insya-Allah. Itu yang belum lagi dirasai bagi mereka yang masih lagi tertanya-tanya kan. Kadang-kadang sampai mereka yang tentukan, aku punya diri ni belum lagi wajib untuk menunaikan zakat. Kadang-kadang bila kita untuk memastikan bagaimana seseorang itu telah pun diwajibkan untuk menunaikan zakat, itu pun menjadi persoalan juga ustaz. Sebab kadang-kadang mereka kata, taklah, belum lagi, belum cukup lagi harta yang kita cari ni, belum lagi ada kewajipan untuk menunaikan zakat. Orang lain tu dah kaya kan, jadi dialah tunaikan zakat. Bagaimana kita nak tentukan diri kita ini sebenarnya dah pun wajib menunaikan zakat? Okey Anim, di luar sana sebenarnya kami selalu mendapat persoalan-persoalan begini. Bila nak kena zakat ni? Bila wajib zakat ni? Dan ada di luar sana kadang-kadang bila ditanya kenapa tak bayar zakat, belum dapat seru lagi. Selalu digunakan istilah seru. Seru. Ibadah haji pun diguna istilah seru. Solat pun seru. Banyak benda zakat seru. Zakat pun diguna juga. Zakat pun diguna istilah seru. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kewajipan zakat ni, ibadah zakat ni, sebenarnya tak payah tunggu seru, tuan-tuan dan puan-puan. Kita taksir sendiri. Kita kena tunggu apa yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia melibatkan syarat zakat. Syarat zakat ni ada 5 perkara, nanti sekejap ni saya sebut. Dan apa yang paling penting, kita kena tengok haul kita dan nisab kita. Haul iaitu tempoh 1 tahun. Mana dah cukup setahun, tu seru dah sampai lah tu. Mana orang taksir pada 31 Disember contoh, 2021. Dah sampai serunya tu. Okey, dah cukup tempohnya, semak pula hartanya. Hartanya ada berapa nilainya? Bersamaan dengan nisab atau tidak? Nisab sekejap ni saya contoh. Sama dengan nisab, dah wajib zakat. Kalau tak sama dengan nisab, tak wajib zakat. Kalau lebih daripada nisab, dah tentulah wajib zakat. Tapi yang menjadi masalahnya ni, buat tak tahu tentang haul, buat tak tahu tentang nisab, masih menunggu seru. Itu yang menjadi masalah. Itu menjadi masalah yang mengganggu. Kadang-kadang ada je kehidupan kita yang mungkin tak selesa, rasa macam walaupun duit dah banyak tapi masih rasa tak gembira, masih rasa tak happy. Adalah mungkin sebab-sebab yang perlu kita perhalusi satu persatu. Dan kadang-kadang kita rasa macam semua kita dah buat dah, anak dah lengkap, isteri dah lengkap, tapi mungkin tuntutan kita dengan Allah yang mungkin kita tak jalankan. Manalah tahu kan, dengan cara menunaikan zakat, menyuci kan zakat ini dapat mengembalikan keberkatan dan kegembiraan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Dan apa yang kita nak fahami lebih lanjut lagi, dengan keadaan sekarang ini, ekonomi tidak menentu, bakal kita hadapi inflasi yang di luar jangkaan kita, yang kita tak boleh kontrol. Tapi apa yang kita boleh kontrol ialah bagaimana kalau pendapatan ini terjejas, adakah ia akan menjejaskan juga tuntutan pembayaran zakat kita, Ustaz? Okey, Anim, dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, ada sahabat-sahabat kita yang terjejas dia punya pendapatan. Okey, kita tengok dua situasi. Dua situasi. Seandainya pendapatan itu terjejas mungkin sebahagian, tetapi bila dibuat taksiran zakat, masih lagi tertakluk untuk berzakat. Maknanya mungkin tadi separuh, bila dia bertaksir, dia tengok ada lagi sebenarnya. Hartanya masih ada, cukup nisab. Maka kewajipan zakatnya tetap ada. Tetap ada. Ini berlaku di setengah-setengah industri atau firma yang mana mereka mungkin dipotong 1/3 gaji ataupun separuh gajinya, tetapi sebenarnya masih ada gaji. Dia terjejas tidak menyeluruh. Okey, ada orang dia terjejas pendapatan dia keseluruhan. Habis semua pendapatan, maka kewajipan zakatnya gugur. Tak wajib zakat. Baik. Tak wajib zakat sebab apa? Zero pendapatan, dia dah tak ada pendapatan. Apa yang perlu dibuat pada dia? Perlu dibantulah tu. Termasuk dalam golongan asnaf tadi. Kena dibantu. Mereka akan melayakkan diri untuk menerima zakat kan? Betul. Jadi selagi mana yang anda mungkin tidak ada dalam golongan menerima zakat, selagi itu yang kita perlu fahami betul-betul bagaimana tuntutan kita untuk melaksanakan pembayaran zakat. Dan saya percaya satu perkara, kalau kita menyelesaikan tuntutan zakat kita, tidak akan kita merasai terjejasnya ekonomi kita, insyaAllah. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah. Okey, kita dah bincang sedikit mukadimah berkaitan dengan topik
topik kita pada hari ini, zakat harta berkat. Kalau anda nak ikuti lagi, banyak persoalan-persoalan yang perlu kita ajukan kepada Bro Halim kita hari ini. Teruskan bersama dengan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Kirimkan soalan kepada kami, insyaAllah kita akan raikan satu persatu sepanjang siaran ini berlangsung. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Masih lagi bersama dengan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Sambil-sambil tu, anda boleh sahaja layari kami di website zakatselangor.com.my supaya anda boleh tahu apa lagi info-info terkini, dan juga saksikan kami di Facebook Sembang LZS untuk topik pada hari ini, iaitu zakat harta berkat. Banyak sebenarnya topik yang kita bawakan kepada anda, tapi topik pada hari ini topik yang cukup dekat dengan kita. Kenapa kena bayar zakat? Apa keberkatan yang kita rasai? Inilah yang kita nak bincangkan sekali lagi bersama dengan Ustaz Abdul Halim di sini, di sebelah saya di studio. Alhamdulillah kita dapat bawakan beliau di studio, dan kali ini kita nak recall balik apa jenis-jenis zakat. Kadang-kadang kita dah lupa masa belajar di sekolah agama ataupun di pendidikan agama yang kita pernah belajar tentang jenis zakat. Tapi bila dah kerja, kita dah lupa dah apa jenis zakat terhadap sumber-sumber pendapatan kita ni. Mungkin Ustaz nak kongsikan bersama dengan kami. Okey Anim, sebenarnya subjek jenis-jenis zakat ni sebenarnya ada dalam mungkin UPKK, UPKK ataupun CJ Menengah Agama di peringkat atas ataupun CJ Pelajaran Rendah Agama. Kita pernah belajar sebenarnya masing-masing. Betul lah tu. Kadang-kadang lupa, bukan setakat Anim lupa, setengah saya sekali lupa. Anim, okey, sebenarnya zakat ada banyak jenis sebenarnya. Banyak jenis, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sebut yang popular saja, yang popular yang berada, yang di, sentiasa diamalkan, sentiasa ditunaikan oleh pelanggan kami di Lembaga Zakat Selangor. Antaranya apa? Yang paling popular dah tentulah zakat pendapatan. Itu yang paling popular. Okey, yang kedua, zakat perniagaan. Ini kedua popular. Ini biasa orang tunaikan. Dan ketiga, dah tentulah zakat wang simpanan. Ini biasa ni, sebab ramai yang ada simpanan ni. Dan ada juga zakat K2SP. Nanti kita akan sentuh mungkin dalam subjek saya, soalan-soalan seterusnya nanti. Baik. Dan ada juga zakat emas. Ini popular bagi kalangan wanita. Sekarang dah musim kan? Musim. Tengah kumpul emas balik ni. Saya selalu round kedai-kedai emas. Saya tengok orang berbaris di kedai-kedai emas tu kan. Cuma saya tak sempat nak menanya kan. Dah tunai zakat belum? Dah tunai zakat belum? Kalau boleh saya nak bertanya seorang-seorang. Terutama di kawasan-kawasan yang saya tengok memang banyak kedai emas. Dan saya round sampai ke luar daripada Selangor pun sebenarnya. Saya tengok kedai-kedai emas sentiasa penuh. Dan ada juga zakat pelaburan. Pelaburan melibatkan saham tadilah. Saham. Ini pun sebenarnya dah mula ramai. Sebab masa PKP tu, sebenarnya ramai orang kita main saham sebenarnya. Betul, betul. Main saham. Saham trading. Saham trading. Saham dagangan di bursa bursa Malaysia. Dia mula minat dah tu. Saham-saham ni. Ini antara jenis-jenisnya. Sebenarnya banyak lagi jenis-jenis. Cuma kurang ataupun tiada yang membayar kadang-kadang. Contohnya macam ternakan. Ini pertanian kan? Pertanian. Ternakan antara zakat yang wajib, tetapi kita susah sebenarnya nak dapatkan kutipan zakat untuk ternakan. Mungkin orang Selangor, orang bandar raya kan, tak ada nak ternak-ternak kan? Kan, jaranglah kita jarang-jarang. Yang paling-paling soalan sampai kat saya, saya menternak kucing 30 ekor wajib zakat ke tidak? Orang tanya saya begitu. By phone ya, by phone tanya. Ya, betul juga ya. Wajib zakat ke Ustaz Alim? Jangan panggil ternakan lah kucing, kesian. Kesian lah kucing itu. Saya cakap macam inilah, kalau tak nak kucing tu bagilah kat saya kan. Sedekah itu ajalah. Sedekah ajalah. Okey, itu antara jenis-jenis. Dia ada lagi galian apa semua. Itu jarang-jarang yang ditunaikan di Lembaga Zakat Selangor. Yang saya sebut ni yang popular tadi lah. Saya ulang balik ya. Pendapatan, perniagaan, wang simpanan, emas, pelaburan, KWSP. Ini biasa ditunaikan di Lembaga Zakat Selangor. Baik-baik. Mungkin kita nak perhalusi juga antara yang tiga lah, wang simpanan, pendapatan dan juga perniagaan. Selain daripada yang dua nanti, kalau ada masa kita
diperhalusi juga. Ini antara jenis-jenis yang perlu kita fahami. Bagaimana syariat yang ditetapkan? Adakah setiap daripada jenis-jenis ni ada perbezaan dari segi pembayarannya, pengagihannya? Okey, Anim. Ini pun selalu orang tanya ni, Anim. Cara bayar apa semua kan? Macam mana nak bayar apa semua? Dan ada persoalan kadang-kadang bila dia nak bayar tu, tuan-tuan perempuan, nak bayar tu rasa takut tu sebab katanya ada akad. Tuan-tuan dan perempuan, kena ingat, dalam urusan agama kita, akad hanya ada pada akad nikah, pernikahan, akad jual beli, akad pembiayaan ataupun urusan pinjaman dan seumpamanya berkaitan muamalah. Tetapi dalam ibadah zakat, benda yang wajib ada untuk semua jenis zakat adalah niat zakat tu. Niat dalam hati. Orang kata, tak apa ke saya niat dalam hati? Cukup ke? Selesai ke? Kalau saya bayar, saya niat terus dalam hati? Selesai masalah sebenarnya. Sebab memang niat berzakat. Kalau niat benda lain, kita tak tahu. Niat bagi pada seseorang ke bukan, niat benda lain. Itu lain cerita. Mana bila dia niat berzakat, selesai masalah. Maknanya memang dia menunaikan zakat. Sebab itu memang wajib, perkara yang wajib bila seseorang menunaikan zakat. Dan saluran pembayaran ada banyak. Okay, semua jenis zakat sebenarnya boleh ditunaikan di mana-mana cawangan lembaga zakat Selangor. Di seluruh Selangor, tak ada masalah. Mana-mana cawangan, semua jenis zakat boleh. Zakat pendapatan ke, perniagaan ke apa, boleh ditunaikan. Dan kita ada saluran yang paling mudah sekarang ni. Saluran online. Betul? FPX Zakat Selangor. Asyik shopping je kat situ kan. Apa salahnya bayar zakat pula di situ kan? Kadang-kadang app Zakat Selangor tu dia letak belakang sekali saja kan. Macam buat-buat tak nampak. Tak nampak kan? Letak depan sikit. Jadi setiap kali buka phone je nampak lembaga Zakat Selangor punya apps tu. Terus kita boleh bayar. Saya setuju kan. Letak dekat depan. Depan. Saja sebaris letak dengan, belakang kan Ustaz? Sebaris dengan syarikat-syarikat yang menjual produk ke apa ke. Kan? Letak kat depan. Barulah senang kita nak tengok. Nak tekan yang tu, nampak dulu zakat. Sekarang kita dah ada app semua, app Zakat Selangor dan kaedah online FPX Zakat Selangor. Ada juga yang bayar di cawangan cawangan-cawangan bank ataupun ejen-ejen yang telah dilantik. Lembaga zakat banyak ejen-ejen tu boleh semak, antaranya bank-bank lah pun boleh menerima zakat. Bank-bank kebanyakannya terima zakat, tak ada masalah. Yang penting kita kira, sebab bank tak kira kan. Dia tahu ambil bayaran dalam dia. Aplikasi pun ada contoh kiraan yang kita boleh berlakukan kan. Nanti di akhir rancangan kita akan bersama-sama untuk Ustaz kirakan bagaimana menggunakan aplikasi itu. Untuk satu lagi Anem, untuk yang bayar zakat pendapatan tuan-tuan dan puan-puan, ada satu saluran lagi, saluran potongan gaji bulanan. Potong gaji bulanan. Mana kita bayar setiap bulan, tak payah nak pening-pening kepala. Betul, dapat kita payment gaji ataupun siap-siap income, terus siap-siap tolak kan. Siap-siap tolak. Kita tak payah nak tunggu hujung tahun nak bayar. Sebab banyak aduan sampai pada kami, nak bayar zakat contohnya RM5,000. Rasa macam sayang sangat duit tu. Nak bayar RM5,000 kan. Saya rasa sayang sebab saya nak melancong Langkawi, Pulau Perhentian. Nak guna duit tadi tu kan. Rasa macam saya bayar RM2,000 dululah. Apa salahnya kita bayar setiap bulan melalui kaedah potongan gaji? Kita tak rasa. Betul. Nanti betul, kita top up sikit-sikit je nanti hujung tahun. Itu saluran yang paling popular selagi selalunya di Selangor. Paling popular, potongan zakat berjadual. Ya, betul. Disebut sebagai skim berkat. Sebelum ni skim berkat. Itu boleh rujuk HR masing-masing bagi syarikat-syarikat swasta dan jabatan-jabatan kerajaan. Kaki tangan awam boleh rujuk kepada kerani-kerani ataupun bahagian-bahagian yang menguruskan gaji di jabatan masing-masing. InsyaAllah boleh uruskan. Dan insyaAllah ada lagi sebenarnya saluran-saluran lain, insyaAllah akan diperkenalkan mungkin selepas ini untuk memudahkan orang menunaikan ibadah zakat. Betul, betul. Kita nak mudahkan sebab ini kewajipan agama tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sengaja suka-suka kita kutip zakat. Orang kata kenapa asyik kutip zakat bila nak agih. Tapi sebenarnya kita nak mudahkan orang untuk menunaikan zakat. Sebab apa? Kewajipan agama, kewajipan agama yang termaktub dalam rukun Islam tadi. Kita mudahkan insya-Allah semua boleh zakat. Betul, betul. Insya-Allah. Saluran-saluran yang telah pun disediakan sekarang ini pun saya kira dah sangat mudah. Tapi mungkin ada lagi inisiatif-inisiatif untuk memudahkan setiap golongan di luar sana memang tidak terkecuali untuk menunaikan zakat anda insya-Allah. Okey, apa yang kita fahami dekat sini, bila melibatkan akad atau akad yang menjadi persoalan itu cukup sekadar dengan niat. Tapi kalau perbezaan jenis ataupun jenis-jenis zakat ini, adakah perbezaan yang perlu kita tipkan sekali dengan niat kita? Maknanya bila kita berniat tu untuk menunaikan sekian-sekian jenis zakat, adakah niat itu juga perlu dinyatakan di dalam hati ini? Ini adalah untuk zakat wang simpanan dan ini adalah untuk zakat pendapatan kita. Ataupun cukup sekadar saya nak berzakat kepada golongan yang memerlukan. Okey, Anim.
Bagus soalan ni, Hanim. Di luar sana orang tertanya juga macam mana ayat-ayat yang kita akan gunakan. Okey, di Lembaga Zakat Selangor kita ada lafaz. Lafaz zakat kita sebut, ya. Dia bukan akad sebenarnya, tuan-tuan puan-puan. Lafaz zakat ataupun lafaz niat zakat. Niat yang paling ringkas adalah ini zakat aku atau zakat saya tahun 2021. Itu paling ringkas. Tapi kalau kita nak lengkapkan, tuan, ini zakat pendapatan saya tahun 2021. Atau kita nak panjangkan lagi ayatnya, bahawasanya inilah wang berjumlah RM1,000 untuk menunaikan zakat pendapatan bagi diri aku pada tahun 2021 kerana Allah Ta'ala. Pilihlah nak panjang mana. Pilih nak panjang yang ke nak pendek. Yang penting dia punya maksud dia adalah sama. Sama. Maknanya yang tuan-tuan sebut tu lafaz niat yang paling wajib dalam hati. Tapi biasa orang dah lafaz tu, hatinya tu memang nak berzakat lah tu. Jangan-jangan orang dia lafaz je zakat, dalam hatinya niat hadiah kan. Untuk lain lah, urusan lain lah. Jarang-jarang berlaku. Masa kita terfikir untuk menunaikan zakat itu, kita dah terlintas dalam hati. Betul. Kan. Ini adalah niat kerana Allah untuk menunaikan zakat. Betul. Okey, itu antara yang pastinya nak diperhalusi satu persatu. Selain daripada itu, kita nak juga bertanya, kalau seseorang itu mungkin ada satu perniagaan, tak melibatkan hanya semua Muslim kan? Kadang-kadang ada satu perniagaan atau syarikat itu melibatkan beberapa founder, yang ada juga founder itu non-Muslim dalam kalangan yang bukan Islam. Jadi bagaimana tuntutan terhadap zakat perniagaan syarikat tersebut? Okey, Anim. Okey, bagus soalan juga. Bagus soalan ni. Bagi pemilik-pemilik syarikat ataupun pemegang saham syarikat di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana partnernya ataupun rakan kongsinya adalah bukan Islam, non-Muslim. Contoh, saya bagi contoh di sini. Tuan memegang sebanyak 60% saham dalam syarikat ABC Senin Berhad. Dan rakan tuan, non-Muslim, memegang sebanyak 40%. Kewajipan zakat tetap ada pada saham Muslim saja. Okey. 60% saja. Yang bukan Muslim tadi tidak wajib zakat. Jangan mandi-mandi pula dizakatkan yang buat bosen tadi kan. Tak wajib zakat, marah tadi kan. Acong ke apa tadi, putus sami ni marah tadi. Kita ambil yang 60% saja kewajipan zakat. Okey, kaedah bayaran sebenarnya sama ada menggunakan akaun syarikat, mana syarikat dengan tim pengurusan kewangannya atau penjawatan kewangannya boleh membayarkan dengan nilai 60% saham tadi tu. Dia ada kira-kiranya, Nem. Nanti kalau sempat saya tunjukkan kira-kira dia. Okey. 60% daripada jumlah pegangan saham tadi tu, 2.5% nilai dia dibayar oleh pihak syarikat, akaunter syarikat bayarkan kepada Lembaga Zakat Selangor. Ataupun pihak syarikat ada masalah nak menguruskan zakat syarikatnya, boleh juga tuannya ataupun pemegang sahamnya bayar sendiri. Datang. Sebenarnya ramai yang macam tu, Nem. Bayar sendiri. Pemilik-pemilik syarikat, toke-toke ni, toke-toke besar ni, ramai datang. Datuk-datuk, tansi-tansi, dia bayar atas nama dia. Atas nama dia untuk pegangan saham tadi tu. Sebab syarikat dia kadang-kadang dia tak uruskan, tak boleh nak uruskan. Bayar sendiri. Jadi itu dikonsider sebagai zakat perniagaan juga? Zakat perniagaan juga. Cuma di atas nama individu? Betul, atas nama individu boleh. Nak letak nama syarikat pun boleh. Tapi kebanyakannya yang bayar individu ni, dia akan guna nama dia sendiri lah. Jadi syarikat tu ada, contohnya syarikat yang baru bermula kan, baru setahun dan sebagainya. Adakah ianya juga tertakluk kepada bagaimana syarikat itu kena lebih 5 tahun ke ataupun dah cukup pendapatannya ke? Syarikat syaratnya mesti telah beroperasi selama 1 haul ataupun 1 tahun. Maknanya kalau dalam laporan kewangan tu menunjukkan bahawa tarikh berakhirnya laporan kewangannya, contohnya 31 Disember 2021 dan laporan itu biasanya akan siap bulan 6, kita akan rujuk laporan kewangan itu. Biasanya itu setahun itu, 15 tahun. Dan sekiranya tidak sampai, belum datang kewajipan zakat lagi, maknanya mungkin dalam 6 bulan. Biasanya kami sarankan untuk digabungkan dengan tahun berikutnya. Kalau 6 bulan pada 2021, digabungkan. Digabungkan. Setengahnya gabungkan. Ikut-ikut sebenarnya accountant. Ikut accountant ataupun auditor syarikat. Kadang-kadang digabungkan, kadang-kadang diasingkan. Kita boleh guna juga. Cuma kita maklumkan itu hanya untuk 6 bulan. Belum ada kewajipan lagi untuk 6 bulan. Mana sebaik-baiknya kita guna yang 1 tahun. Mana setahun yang pertama tu sebenarnya kita dah boleh taksir zakat.
Wajib tak wajib, Anim, belakang kira. Mm-hmm. Yang penting kita tak sihir zakat. Tak sihir zakat dulu ni. Okay. Ah. Itu barulah kita mengetahui status dia bagaimana kan, tuntutan betul zakat terhadap syarikat kita. Mm-hmm. Okey, itu dia berkaitan dengan beberapa jenis zakat yang telah pun kita utarakan soalan kepada Bro Halim kita. Mm. Dan kali ini pula ada nak sentuh tentang KWSP. Ada tak ada lagi dalam akaun tu, kita tak nak cerita lah kan. Sekarang dah banyak kali kebenaran mengeluarkan duit KWSP anda. Tapi ini sebagai satu ilmu baru kepada anda semua yang mungkin tak tahu lagi bagaimana tuntutan zakat terhadap duit KWSP kita yang sekarang ni dilonggarkan untuk dikeluarkan dan sebagainya. Okey, Yanim, ini antara persoalan popular sebenarnya semenjak dua menjak ni, semenjak kita PKP ni, Yanim. Yalah, betul. Soalan popular berkaitan zakat KWSP, kadang-kadang di luar sana kadang-kadang ada yang bergaduh, berdebat apa semua kan. Mungkin bertumbuk pada rasanya kan. Bertumbuk kan pasal KWSP punya hal ni, wajib tak wajib. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Okey, zakat KWSP. Okey, wang KWSP yang masih berada dalam KWSP, kita tak keluar pun, KWSP pegang, tidak diwajibkan zakat. Walaupun ada pandangan di luar sana yang mengatakan wajib zakat, tetapi kita berpegang kepada pandangan fatwa Selangor. Selangor mengatakan duit yang dalam KWSP tidak diwajibkan zakat, kita pegang yang itu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Duit dalam KWSP kita tak keluarkan, tak buat apa pun, tak wajib zakat. Terutama yang bagi umur 55 tahun ke bawah. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, situasi kedua. Kita mengeluarkan duit tadi tu atas nama Air Lestari, ai apa lagi, Citra, apa lagi, khas kan, pengguna khas kan. Anim pun terlibat dengan keluaran ya, mungkin. Kan, saya pun terlibat juga. Okey, katalah kita keluarkan jumlahnya 10,000, kita ni memang dah wajib zakat pendapatan. Fatwa mengatakan pengeluaran KWSP di bawah umur 55 tahun dinamakan sebagai zakat pendapatan. Okey, zakat pendapatan, nama je tu, kita kena faham nama itu dulu. Okey, zakat pendapatan maknanya kalau memang kita ni dah wajib zakat pendapatan, apa pengeluaran, apa nama Aicitra ke, Aihas ke, Lestari ke, wajib zakat 2.5%. Dah memang kita kategori wajib zakat pendapatan. Tetapi ada satu kes, dia terjejas pendapatan, dia dah tak ada income semua, memang dia tak wajib zakat pendapatan pun. Dah tak sih zakat pendapatan, tak wajib. Dia keluarkan Air Lestari RM10,000 ataupun RM5,000, dia keluarkan untuk keperluan dia, maka dia tidak diwajibkan zakat. Kebiasaannya kalau seorang diri ataupun dia ada keluarga, dia ada anak, isteri apa semua, dia keluarkan RM10,000 ke RM5,000 ke RM20,000 setahun, kebiasaannya tak wajib zakat. Yalah. Sebab jumlah tu untuk keperluan dia, keperluan apa tu, keluarga dia, tak wajib zakat. Okey, jadi kita perlu fahami bagaimana kategori itu jatuhnya di zakat pendapatan, barulah kita fahami taksiran dan juga bagaimana tuntutan terhadap individu tersebut. Betul. Contohlah, sebagai contoh macam sekarang ini, dalam kalangan kita ramai yang dah ada takaful dan pulangan-pulangan yang dapat selepas tempoh matang dan sebagainya itu, itu juga menjadi satu persoalan. Bagaimana dan berapa kiraan yang sepatutnya perlu kita bayarkan zakat? Adakah terhadap pulangannya sahaja ataupun termasuk dengan jumlah pokok yang pernah kita masuk pada simpanan awal takaful tersebut? Okey, Anim, berkaitan zakat untuk produk takaful, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan kali ke-94 yang bersidang pada 20 April 2011. Okay. Bersidang. Wah, syap ingatan Bro Halim. Alhamdulillah, sikit-sikit ingat tu. Kadang-kadang lupa juga tu. Maknanya mengatakan bahawa zakat takaful ini diwajibkan, ada kaedah-kaedahnya. Okey. Okay. Antara yang kita kena tengok takaful ni sebenarnya, yang wajib antaranya cash value bagi takaful keluarga. Dia ada cash value dia, Anim. Ya, ya. Ataupun dia panggil nilai tunai. Nilai tunai. Dia ada caruman takaful ni, dia ada satu cabang dia pergi ke untuk perlindungan. Ya, betul. Satu lagi dia pergi kepada tabungan kita. Betul. Atas nama kita. Dan kita rujuk pula dengan nanti pihak takaful, berapa nilai tabungan yang ada dalam tu. Katalah kita carum RM100 selama 5 tahun. Kebiasaannya kita akan ada dalam tu mungkin lebih kuranglah RM10,000. Kita ada dalam tu. Seandainya kita ini memang dah wajib zakat simpanan, nilai cash value dan takaful tu sebenarnya termasuk dalam cabang kepada zakat simpanan. Okey. Cabang-cabang zakat simpanan tertakluk zakat 2.5%. Okay. Maknanya kalau kita dah ada 100,000 dalam simpanan bank, dah memang wajib zakat, secara automatik
cash value takaful tadi, dia akan mengikut simpanan tadi tu, wajib zakat 2.5%. Tapi macam mana kita nak semak, kena tanya takaful tadi. Berapa nilai takaful? Berapa nilai? Berapa nilai ketika itu? Okey, okay, tadi Anim tanya pasal apa ni? Pokok tadi jumlah tu. Pokok itu akan dikira juga. Okey, nilai pokok tidak ada dikira sebab tadi dah pergi cabang yang berlainan tadi, kita akan ambil cash value saja sebab dia dah pergi ke perlindungan satu, satu pergi tabung satu. Okey. Nilai pokok ni dia menjadi kewajipan untuk kira bila kesnya kalau kita carum kepada pihak insurans. Insurans dan kita carum pada insurans dan kita dapat balik duit tu, kita dapat balik tu dan nilai caruman pokok kita tadi tu boleh dikira zakat sebenarnya. Okay. Maknanya tertakluk pada kewajipan zakat ke atas duit pokok saja. Minta maaf ya, tuan-tuan perempuan, insurans keseluruhannya tadi yang bertambah duit tadi tu tidak diwajibkan zakat, tetapi duit caruman pokok kita tadi tu yang itu wajib zakat kalau bersamaan dengan nisab. Nisab sekarang RM19,973. Jadi kalau pokok itu lebih daripada jumlah itu diwajibkan, diwajibkan zakat. Sama atau lebih diwajibkan zakat. Mana kalau ada RM20,000 wajib zakat 2.5%. Kena tengok tu. Jadi kalau pulangan yang kita dapat dalam pelaburan, sekarang ni takaful pun dia ada plan yang mungkin pelaburan kan, sama dengan simpanan-simpanan pelaburan yang ada. Jadi adakah simpanan pelaburan itu tuntutan zakatnya sama? Dan kalau kita tak keluarkan duit itu, kita biarkan, betul Anil, dia akan ada tuntutan zakat yang sama juga? Sama juga Anil. Dia akan pergi ke nanti hasil pelaburan tu, dia akan masuk ke kita punya tabungan, tabungan individu, dia akan penuhkan di situ lah, dalam tu. Maknanya duit tu akan pergi ke situ. Maknanya kiraan zakat akan pergi ke tabungan individu tadi ataupun cash value tadi tu. Kita kira di situ. Itu dia kan. Jadi anda fahami, ini adalah sangat bagus info ni untuk kita bersama. Kadang-kadang kita rasa sumber simpanan kita tu hanyalah di fixed deposit kan, dalam akaun KWSP, tapi kita terlupa yang ada sumber-sumber simpanan yang lain yang perlu diambil kira, insyaAllah. Okey, demi keberkatan harta kita bersama. Okey, kita nak kongsikan juga kali ini tentang zakat emas dan juga perak. Bagaimana kita nak perlu fahami? Ini antara yang perlu anda semua yang dah start untuk melabur dalam emas ni, anda perlu kira, anda perlu fahami bagaimana tuntutan zakat terhadap itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terutama puan-puan ya, sebab kita sebut emas terasa ni. Terasa kita kat sebelah. Sebut emas ni biasanya puan-puan, tuan-tuan ada dah mula ramai ya, menyimpan emas apa semua. Okey, bila sebut zakat emas ni yang kita faham mudah saja sebenarnya. Emas 999, emas 916, emas apa 950 ke 850 ke, ada banyak sebenarnya kategori emas ni. Ya. Yeah. Okey. Tak jadi masalah kategori apa pun tuan-tuan puan-puan beli. Yang penting kita kena kira zakat kalau jumlahnya bersamaan dengan 85 gram sama atau lebih. 85 kena timbang tu tuan-tuan puan-puan, kena timbang. Kalau tak ada timbang, carilah pinjam siapa punya timbang yang ada. Timbang. 85 gram atau lebih, katalah 100 gram, wajib zakat 2.5%. Orang tanya, Bro Halim, macam mana pula kita nak mengiranya? 100 gram macam mana nak 2.5% ni? Susah nak mengiranya. Tuan-tuan, perempuan jangan pening-pening kepala. Nilaikan dulu dengan mata wang. Baru kita dapat. 100 gram, dapatkan harga jenis emas tadi. Katalah emas 916. Katalah nilai 100 gram, katalah untuk 100 gram berapa sekarang? Nilai 1 gram dah 200 lebih. Siapa kan main emas kat sini? 200 Encik, lebih. Kita buat tak main lah, kita tak tahu. Katalah nilai dia dah mencecah 200 lebih, lebih kurang 250, contoh. Katalah saya sebut di sini 40,000 lah contoh, 40,000. Okay. 2.5% atas 40,000, maknanya zakatnya 1,000. Sebab apa? Sebab 2.5% bersamaan dengan 1/40. Mana kalau ada 40,000, 1/40, 2.5% tu. Zakatnya 1,000. Jangan pening-pening tunggu darab tadi tu, 1 gram tadi. Kena pindah. Okey, mungkin yang mereka peningkan adalah harga emas ni berubah-ubah. Jadi kan setiap bulan kadang-kadang memang kita nampak perubahan harga emas tu. Jadi bagaimana kita nak mengambilkan ini adalah yang terbaik waktu untuk kita taksirkan kiraan zakat emas ni? Okey, sebenarnya untuk kira zakat emas tuan-tuan perempuan, kita kena tetapkan tarikh ataupun haul kita bila. Katalah haul kita cukup setahun kita pegang emas tadi tu, katalah pada hari ini 14. Contoh 14 eh. 14 bulan contoh ah. 14 hari bulan. Kita dah cukup setahun, 14 bulan, bulan apa pun tak kisahlah, 14 bulan. Kita taksir pada 14 bulan tu, terus tengok harga emas pada hari itu. Hari itu, berapa? Okay. Tapi jangan pening-pening lah, pagi, tadi pagi tadi lain harga ni.
tak tengok yang petang tadi. Kita datang pejabat zakat petang. Kita tak sihat petang. Yang bila kita nak bayar tu, nak kita bayar tengok tu. Harga emas pada ketika itu. Tapi jangan main ngelat. Tunggu harga emas turun. Jangan mengelat. Okey, itu dia. Sangat menarik perkongsian ini. Kerana setiap jenis zakat kita perhalusi dengan bagaimana kiraan dan juga syarat-syarat yang tertentu supaya kita fahami. Kerana sumber pendapatan kita, ingat, bukan datang daripada satu tempat. Jadi setiap sumber pendapatan ini ada keberkatannya masing-masing. Terima kasih Ustaz. Tapi Ustaz jangan ke mana-mana sebab kita banyak lagi nak kongsi. Kali ini kita nak kongsi pula bagaimana pengiraan dengan lebih detail menggunakan aplikasi Lembaga Zakat Selangor. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami tahu di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Kembali bersama dengan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tadi kita dah kongsikan dari awal sehinggalah ke saat ini, kali ini kita di segmen untuk pengiraan. Berapa banyak zakat yang perlu kita bayar sebenarnya? Mungkin tadi saya ada kongsikan yang kita akan kira melalui aplikasi. Tapi selepas kita berfikir, mungkin ianya agak sukar untuk digambarkan kepada anda semua. Jadi kali ini kita berpeluang untuk menyaksikan Ustaz Halim kita untuk tunjukkan lebih detail bagaimana pengiraan untuk zakat pendapatan, simpanan dan mungkin KWSP dan yang lain-lain untuk anda lebih fahami satu persatu. Jadi bersama dengan saya sekali lagi Ustaz Abdul Halim di sebelah ini dah berstandby dah dengan dia punya iPad dan sebagainya untuk kongsikan pengiraan yang betul untuk kita mulakan zakat pendapatan. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, zakat pendapatan kali ini kita nak ambil senario bagi mereka yang buat kerja freelance. Jadi pendapatan tak dapat setiap bulan. Kadang-kadang dia akan dapat based on job. Jadi bagaimana pengiraannya? Untuk zakat pendapatan bagi mereka ini yang tak dapat kita nak katakan dalam masa setahun tu dapat kira dengan lebih detail. Kadang-kadang lakukan kerja pada tahun ini tapi payment kita dapat pada tahun hadapan. Contohnya begitu. Bagaimana Ustaz pengiraannya? Okey Hanim, berkaitan soalan tadi yang mana bekerja yang mendapat payment tak tentu. Kadang-kadang dapat cukup sebulan kadang dapat, kadang-kadang tak cukup sebulan dapat. Kadang-kadang bulan depan 2-3 bulan baru dapat payment. Yeah, okey. Yeah. Sebenarnya kiraan zakat apabila cukup 1 tahun. Okey. Dan kita tengok pada penyata tu, penyata payment yang kita terima tu, berapa yang telah kita terima sebenarnya. Berapa yang telah kita dapat. Kita boleh taksi pada masa itu. Katalah contohlah, saya bagi contoh di sini ya, tuan-tuan dan puan-puan, katalah dari bulan 1 sehingga bulan 12, tuan-tuan dan puan-puan bekerja, berkhidmat, bagi servis pada mana-mana pihak, dia ada payment-payment yang diterima apa semua. Katalah tuan-tuan dan puan-puan terima contoh yang dapat betul-betul di tangan jumlahnya RM100,000. Anem ah, RM100,000 ah. Okey, formula saya terus tunjukkan. RM okey, RM 100,000 ah. Okey, ni. RM oh, besar lah. Nampak lah. Okay. RM 100,000 lah. RM100,000. Dapat setahun ni, setahun. Okay. Kan, setahun RM100,000. Ini memang dapat di tangan. Okey. Pengiraan ni mudah je. RM100,000, kita tolak dulu perbelanjaan asasi. Okey. Senarai perbelanjaan asasi ni ada dalam website kami, Lembaga Zakat Selangor. Contohnya belanja diri RM12,000, belanja isteri atau pasangan bekerja RM4,000, tidak bekerja RM2,000, anak di IPT RM7,000, anak sekolah RM4,000, anak yang tidak bersekolah, anak yang dah habis sekolah, kerjanya idak duduk rumah aja kan, kata makan minum pun ada tolakan. Semua ada penolakannya. Dia tanggung mengasuh semua. Katalah, saya tak tunjukkan detail tu, senarai tu nanti boleh rujuk website kami, www.zakatselangor.com.my. Okey, dah ada senarai dalam tu. Okay. Saya terus jumlahkan. Katalah perbelanjaan asasi untuk
kes macam ni katalah jumlahnya setahun RM40,000 eh. Mhm. RM40,000. Okey. RM40,000. Cara mengiranya RM100,000 tolak RM40,000. Okey. Berapa bakinya tu? RM60,000. Mhm. Okey. RM60,000 tuan-tuan puan-puan jangan pening-pening macam mana nak kira zakat ni ustaz. RM60,000 darab 2.5%. Tak susah bayar mana. Semua. Ha 2.5%. 2.5%. Ha okay. Nampak tak persen tu? Ha 2.5% berapa lebih kurang 1250 eh zakatnya. Ha RM 1250. Ini jumlah zakat yang diwajibkan lah. Ha, mudah je pengiraannya. Okey. Okay. Seandainya kita nak ada setengah-setengahnya bulan 11 bulan 12 tu. Bulan 11 bulan 12 tu kadang-kadang dia dapatnya lambat tapi kalau dia boleh jangkakan dia dapat nilai itu, okay. Tak ada masalah. Boleh tak sekali. Boleh kira sekali. Katalah 100,000 ni sampai bulan 10. Sampai bulan 10. Okey. Okey. Kita apa tu kita nak kira sekali bulan 11 bulan 12 dari tu yang memang dapatnya lambat. Kita boleh masukkan sekali. Katalah 120,000. Kita campur jelah. 20,000 tadi kita tertinggal tadi kan? 100,000, 20,000, 120,000. Ah tolak dengan 40,000 tadi. Mana 120,000. Okey. Ini yang bulan 11 12. Tolak balik dengan 40,000. Ni kiraan semula tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kita kira balik. Okey. Dapat baki berapa? Bakinya berapa? 80. 80,000 eh? 80,000. Oh, ni congak eh. Ini matematik A. Yang banyak kosong tu boleh congak. Oi, luar biasa ni matematik A. Darab 2.5%. Ah, dah berapa sudah ni? Ah, zakatnya berapa? 2,000 sahaja. Ini sahaja zakatnya. Mana kita bayar saja. Yang dapat kemudian lambat tu tak apa. Kita dahulukan bayar zakat. Tetapi baik. Seandainya kita rasa macam susah ustaz nak kena bayar 2000 ni, saya bayar apa yang dapat dululah. Tak ada masalah. Nanti yang kemudian tu kemudian kirakan, saya bayar. Kirakan campur dengan yang campurkan tahun hadapan tu punya. Sebenarnya. Okay. Sebenarnya dalam kaedah berzakat ni jangan kurang berzakat. Biar lebih. Lebih betul, tak apa. Betul. Lebih tak apa ni. Hmm. Okey. Penat kadang-kadang kita nak kira berapa dan sebagainya, selalunya kita lamsamkanlah. Dan saya ada satu cara juga yang macam kalau saya sendiri setiap kali dapat payment tu terus siap-siap 2.5%. Okay. Jadi itu macam lebih mudah lah sebab kita lebih pun mudah. Bekerja untuk gaji yang tak tetap kan. Betul. Ada satu job, payment dapat masuk terus 2.5%. Macam itu boleh ke? Eh, boleh-boleh ni. Tak masalah. Kan? Lagi senang untuk kita tak tertinggal. Maknanya yang pertama sekali yang perlu kita fikirkan, settlekan dulu siap-siap 2.5. Betul. Dah, yang lain tak payah pening. Betul. Terbaik sebenarnya, ni. Bagus. Bagi yang tak ada gaji tetap lah. Bagi saya itu yang paling-paling mudah. Bagus sana ni. Settlekan. Kan? Macam-macam konsep potong gaji. Ya? Ah, betul. Betul. Gaji. Tapi kita kena ingatkan diri sendiri lah. Sebab tak ada orang yang akan potongkan gaji kita. Betul. Boleh ingat kita kena sendiri. Kena jujur. Okay. Diri sendiri. Ya? Okay, mungkin kita boleh berpindah kepada pengiraan bagaimana pula kalau zakat ke atas pelaburan ustaz. Okey, zakat pelaburan ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, pelaburan sebenarnya di luar sana banyak sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada satu pelaburan ni, pelaburan yang dipanggil skim cepat kaya. Kita tidak merujuk skim cepat kaya. Kita ambil pelaburan-pelaburan yang patuh syariah, yang berlesen dan bersumber mematuhi. Tapi persoalan timbul, adakah pelaburan yang tidak patuh syariah tidak wajib zakat? Tetap wajib juga. Saya tunjukkan kiraan. Saya tunjuk yang patuh syariah dulu. Okey. Okay, katalah kita membeli saham di, katalah kita ambil dulu saham amanah. Kita ada RM100,000. Dah cukup satu tahun. RM100,000 saham amanah. Contohnya ASB. Ya? ASB. Kita ada lebih kurang jumlahnya. Katalah lebih kurang ada RM200,000. Okay. Oh, besar jumlahnya. Sebab kita merujuk banyak pada kawan-kawan. Kawan-kawan kita semua besar jumlahnya. Okay. Okay, ini saya tulis zakat. Boleh baca ya, tulisan saya. Setakat ni boleh lagi ustaz. Boleh eh? kan? Nampak je sambung kan? Ah nampak tu. Je sambung kan? Zakat. Okey, zakat saham ASB. Okey, ASB. Okey, mudah je kiraannya. Katalah kita, di hujung tahun ni kita semak tu dalam penyata ada RM200,000. Okey, RM200,000. Mudah je kiraannya sebenarnya ni. Darab terus 2.5%. Iyalah. Tak payah buat apa sebenarnya. Masalahnya kita tak tahu nak darab 2.5%. Tak tahu guna kalkulator kan? Ini jadi masalah pada kita. Darab 2.5%. Berapa jumlah dia? Zakatnya?
Ini ustaz lah kena congak ni. Oh, ni saya congak ya. Okey, saya congak ya, Anim. Sebab saya matematik B+, alhamdulillah boleh congak. Alhamdulillah. Jumlah zakatnya adalah RM5,000 ya. Tu dia. RM5,000. Okey. Hmm. Betul Anim? Okay. Insya-Allah betul ustaz. Saya pun tak ada kalkulator ni. B+ pun tanya dengan kena tanya dengan ni orang A kan. Okey. Zakatnya RM5,000. Ni zakat saham ASB. Mudah aja sebenarnya. Jangan pening-pening tuan-tuan puan-puan ya. Jangan pening-pening. Okey, jadi kita harus mendapatkan berapa jumlah pada ketika yang kita nak bayar itulah. Betul. Dan darabkan saja 2.5%. Sangat straightforward. Saya kira ini juga yang anda fahami. Begitu berkaitan dengan pelaburan yang contohnya pelaburan yang kita fahami sekarang inilah. Macam tadi ada satu lagi pelaburan yang ustaz tak kongsikan. Okey, pelaburan yang saya maksudkan tadi pelaburan istilah kasarnya saya sebut pelaburan haram lah sebenarnya. Pelaburan haram ataupun tidak patuh syariah. Okey, ASB ni alhamdulillah selesai masalah patuh syariah. Dia ada satu pelaburan lagi, pelaburan tidak patuh syariah. Ramai sebenarnya, masih ramai kawan-kawan kita di luar sana yang melabur di banyak negara, mungkin di England, Amerika, di China pun komisioner kan. Komisioner di dalam negara pun ada. Katalah kita ada melabur sebanyak 200,000 kes tadi ya, 200,000. Kita dah tengok penyata kita. Di hujung tahun RM200,000. Okey, ini saham tidak patuh syariah. Ini istilah bagus ni. Sebenarnya saham haram ni. Tapi janganlah tulis kan. Nampak saya tak sangat. Tulis, ya? Tuan-tuan puan-puan faham jelah eh. Saham tidak patuh syariah. Okey, kata dah ada RM RM200,000. Okey. Okey, RM200,000. Okey, kita kena kenal pasti. Berapa dividend interest, interest yang kita terima. Duit pokok yang kita labur berapa? Kena pasti. Okey, kita mendapati yang kita laburkan sebenarnya hanyalah RM40,000. RM40,000 sahaja tuan-tuan dan puan. Duit pokok yang kita labur. Maknanya cara mengiranya 200,000 tolak dengan 160,000. 160,000 adalah duit yang tidak patuh syariah sebab kita dapat kemudian. Kita dapat hasil dari perniagaan haram tadi tu ataupun tidak patuh syariah lah. Istilahnya. Tolak dulu RM 160,000. Okey, 160K tadi. Dapat baki RM 40K ya. Rupanya ini sahaja duit kita. 40K duit pokok kita ni. Kita darab terus 2.5%. Okey. Senang kan ni? Kiraan eh? Faham. Berapa jumlah zakatnya? Saya congak sebab saya B+ tadi. Ustaz ni. RM1,000 sahaja. RM1,000. Tak tanya saya. Anim risau lah. RM1,000. 1/40. 2.5% lah tu. Zakatnya RM1,000. Untuk saham tidak patuh syariah. Ambil duit pokok sahaja. Okey. Ingat. Faham? Kalau dah bertaubat. Taubat betul-betul, tinggalkan saham ni, keluarkan balik. Ada baki RM160,000 ni, duit yang dianggap tak patut syariah haram. Nak buat apa? Serah Baitul Mal. Kalau segan nak pergi Baitul Mal, bagilah pada kawan-kawan. Sebab dia serah pada kawan-kawan ke siapa-siapa ke, halal lah tu. Selesai masalah. Dah tak ada isu dah tu. Tak ada isu. Sebab kita bagi pada orang lain, kita serah pada orang lain. Yang dapat pada kita baki bersih RM40,000 tu, itulah duit yang patuh syariah. Yang itu sahaja yang kita guna. Itu dia, ini pengiraan untuk zakat pelaburan yang pastinya dua kategori yang dikongsikan oleh Ustaz tadi, satu patuh syariah dan satu lagi yang tidak patuh syariah. Pengiraan yang berbeza, bila kita tahu jumlah penyata tu, itu yang lebih memudahkan kita untuk kalikan kepada 2.5%. Baiklah, kita nak kongsikan pula bagaimana pengiraan untuk zakat KWSP. Jadi kali ini yang senario kita nak gambarkan apabila telah pun mencapai umur 55 tahun dan boleh berikan contoh untuk salah satu daripada jenis zakat KWSP. Okey, baik Anim. Ini antara soalan yang saya sebut di awal-awal tadi. Soalan panas sentiasa ditanya oleh masyarakat. Zakat KWSP yang mana sampai bergaduh. Sampai bergaduh, berdebat. Tarik rambut Tarik rambut siang dan malam bergaduh pasal zakat KWSP. Bagus sebenarnya bincang benda-benda yang macam ni. Okey, zakat KWSP ya. Katalah kita buat pengeluaran dulu masa mula-mula PKP berlangsung, kita ada buat pengeluaran pertama. Katalah RM dulu masa mula-mula dia bagi keluar dulu RM5,000. Ni seandainya kita ni dalam kes ni kita belum bayar zakat lagi RM5,000. Ini jenis yang memang dari awal 2020 sampai 2021 memang tak payah langsung. Dikeluarkan RM5,000. Okey. Okey, kita kena jumlahkan tu, kita dapatkan jumlah dia. Campur dengan pengeluaran kedua mungkin. Dia bagi pengeluaran kedua berapa itu? Katalah RM5,000 juga. Okey. RM5,000 ah. Okey.
Lepas tu ada lagi pengeluarannya. RM 10,000 pula. RM10,000. Okey, kita dah campur ah semua ni. Jadi RM20,000 ah. Betul ni? Betul. Ya, ini betul. RM20,000. Betul eh? Saya confident betul. Subhanallah. RM20,000. Ini pelajar pintar ni sekolah ni dulu ni kan. Okey, RM20,000. Mhm. Okey, seandainya kita ni memang pembayar zakat pendapatan. Dan baik, umur memang 55 tahun ke bawah lah. Pembayar zakat pendapatan memang bayar. Gaji kita tidak terjejas, tak ada masalah pun. Okey. Kita keluarkan, keluar ikut saja-sajalah. Tengok kawan-kawan keluarkan duit, kita pun keluarkan duit lah. Mm-hmm. Keluar saja-sajalah RM20,000. Mm-hmm. Cara mengira yang mudah saja. Macam tadi, darab 2.5%. Mm-hmm. Darab 2.5%, berapa zakatnya? Ani berapa zakatnya? Ustaz. Okey, RM500. RM500 zakatnya ya. RM500. Saya tolong jawab lah tadi Ani mah. Dia tahu sebenarnya. RM500 saja je bagi Ustaz try. Saja bagi try. Jadi Ustaz, kita tak perlu tolakkan dengan perbelanjaan. Tak perlu. Okey, maknanya tak memang perlu. Ini adalah antara senarionya mereka yang tak terjejas. Tidak terjejas. Tapi keluarkan apabila dibenarkan untuk keluar. Betul. Seandainya tuan-tuan perempuan mengeluarkan masa terjejas. Tengah terjejas, gaji tak ada apa tak ada. Kalau nak bayar zakat boleh sebenarnya ikut formula ni. Nak bayar kurang pun tak apa. Sebenarnya tak wajib pun. Memang tidak diwajibkan zakat. Maknanya dapat RM20,000 tu solid untuk belanja keperluan asasi. Baik. Selesaikan keperluan asasi. Kita raikan kes macam itulah. Okay. Mana dua keadaan. Ada satu lagi keadaan sebenarnya. Saya tak tunjukkan lagi. QSP ni sebenarnya ada kes umur 55 tahun ke atas. Ke atas. Sebenarnya dia dah boleh keluarkan QSP tu. Kes yang saya terima sebelum ini adalah duit QSP-nya ada. Ni 55 tahun ya. KWSP. 55 tahun ke atas. Ke atas eh. Lebih 55 tahun. Dia datang, duitnya masih dalam QSP. Nilainya RM, jangan terkejut. Ni kes yang saya terima eh. Dah koma kat depan tu saya dah tahu dah ni 4 million dah. Ha. Wow. 4 million. 4 million. Ni satu hamba Allah datang, duitnya ada 4 million. Dia telah melebihi umur 55 tahun, duit masih dalam QSP. Nama zakat QSP ini telah berubah. Dia tidak termasuk dalam zakat pendapatan, tapi dinamakan sebagai zakat simpanan. Nama QSP itu biasa kita sebut. Okey. Cuma kategorinya berubah, dia akan masuk zakat simpanan. Secara automatik, walaupun duitnya tak dikeluarkan, masih ada dalam QSP, sebenarnya dia boleh keluarkan bila-bila masa saja. Dia wajib zakat 2.5% atas 4 juta. Agak-agak berani bayar 4 juta, darab 2.5%. Berani tak berani dah Ustaz, dah wajib. Kena berani ya, kena berani. 2.5 tu, nak minta keluarkan maaf, kereta siap ah. Minta maaf, saya sebut hamba Allah itu tidak berani mengeluarkan. Kerana apa? Apabila dikira jumlah zakatnya berapa? 4 juta kali 2.5%? Anim? Ustaz, RM100,000. Ya Anim ah. Betul eh? 25 RM100,000 eh. RM100,000. Berani agak-agaknya dikeluarkan. Dia terkejut sebenarnya. Mujur dia tak pensan. Risau dia pensan RM100,000. Tapi ingat ini kewajipan. Sebab saya pernah jumpa orang hanya ada RM100,000 tetapi dia tak ada banyak cerita, dia bayar saja. KSP dah cukup 55 ni. Dia ada RM100,000 je. Kena 2500, dia bayar saja. Tapi saya pernah jumpa orang ada 4 juta. Kira zakat RM100,000. Dia takut nak bayar. Dia takut apa? Takut miskin. Bercanggah dengan Nabi sebut tadi, zakat itu tidak mengurangi harta. Nabi dah sebut tu janji Nabi. Maknanya tahap keimanan tu bezalah. Berbeza betul, eh keimanan. Okey, selesai QSP. Okey. Jadi kalau contohnya individu ini walaupun dia tak keluarkan lagi dalam akaun tu, sebenarnya dah boleh keluarkan. Dah boleh. Betul. Dia dah boleh melaksanakan kewajipan ini. Betul ni. Okey, itu berkaitan dengan zakat KWSP. Dia bagi dua contoh, satu bawah 55 tahun dan satu lagi melebihi 55 tahun. Betul. Kebenaran untuk dikeluarkan pun dah ada dan pengiraan dia yang sama. Macam mana yang Ustaz kongsikan tadi. Kali ini kita nak beranjak kepada zakat emas. Yang zakat katanya emas sekarang ni yang paling senang untuk kita berkongsi. Zakat simpanan emas dan juga hiasan. Okey, baik. Okey, adakah pengiraan dia juga berbeza Ustaz? Okey, ada sedikit perbezaan untuk zakat emas hiasan dengan emas simpanan ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita pergi dulu emas simpanan ya. Emas, istilahnya emas simpan lah. Boleh baca tulisan saya? Boleh ya.
Okey, emas simpan. Katalah emas simpan yang kita ada jumlahnya telah melebihi nisab. Nisab emas adalah nisab 85 gram. Ini nisab ya. Ini nisab emas 85 gram. Maknanya seseorang yang ada 85 gram emas simpan dah wajib zakat. Katalah apa ni, seseorang ini ada sebanyak RM 100 gram. Baik. Katalah jenis emas adalah emas 916 contoh. Okey. Emas 916 lah kita ambil itu ah. Kali dengan harga semasa emas 916. Okey. Berapa ya? Sekarang katalah kita letaklah 200 apa ni 70 lah. Okey. 270 harga yang dipaparkan sebenarnya di website kami lebih kurang macam tu kot. Tak silap saya. RM270. Okey, kita dapat berapa? 27,000 eh. Betul eh? Anim? Anim kira? Saya sedang kira tapi macam ustaz lagi cepat kira. Lagi cepat eh? Walaupun saya pakai kalkulator. Macam mana ni? Itulah. Saya pun heran macam mana saya boleh cepat kira. Selalunya lambat kan? Okey, 27,000. Okay. Betul. 27,000. Okey. Sebenarnya saya cuba mengapal malam tadi. Formula-formula ni. Itu yang jadi cepat tu. Okey. RM27,000. Ini nilai emas yang ada. Katalah ni harga pada hari dia taksir. Nilainya RM27,000. Darab dengan 2.5%. Yang ni saya susah sikit lah. Tak sempat apa. Yang ni saya cepatkan. Okey. RM675. Okey. Terbaik Anem. RM675. Ini jumlah zakat yang wajib dibayar. Ditunaikan sama ada online ataupun di cawangan-cawangan kami lah. Okey. Mudah ya tuan-tuan dan puan-puan. Kiraan ni memang mudah. Tak ada masalah. Tak ada isu. Jadi masalahnya berat emas tak tahu. Berat emas tak tahu jadi masalah. Okey. Seterusnya. Okey. Seterusnya kita ada untuk hiasan. Hiasan ya. Okey. Katanya ada perbezaan sedikit untuk dalam kiraan. Okey. Betul lah ni. Emas hiasan ya. Okey. Saya tunjukkan emas hiasan. Emas hiasan. Okey. Okey, boleh baca tulisan saya. Okey, ada campur-campur sikit. Nak jujur ke ustaz? Okay. Ada campur-campur sikit. Oh, dia letak titik kat atas tu. Nampaklah. Emas hiasan ya. Ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tulisan Eropah ni sebenarnya ni. Okey, emas hiasan dia tak sebut nisab. Kita sebut huruf. Huruf kena lebih daripada 800 gram baru wajib zakat. Lebihan saja tahu. Okey, katalah katalah Anim ada sebanyak 900 gram emas hiasan eh. Okay. Gelang rantai apa semualah. Contoh Anim contoh kan. Kan takut nak keluar pula kan. 900 gram ah. Okey. 900 gram. Tolak dengan 800 gram dulu. Sebab tak wajib zakat ni. Ni bagi uruf. Uruf ni had kebiasaan pemakaian untuk seseorang wanita di Selangor. Tidak diwajibkan zakat eh. Okay, dia berbeza setiap negeri juga ustaz. Beza-beza. Okey. KL anda kena rujuk lah. Negeri-negeri lain pun ada ubah-ubah, ada lain-lain lah. Ada lain-lain. Ada yang tak silap saya 85 je. Okey. Ada yang 200 lebih. 200 gram. Okey, 900 tolak 800. 100. Ni bukan RM ah, minta maaf ah. Gram. Minta maaf. Saya betulkan balik eh. Okey. Okey. Ni tadi ya. Sebelah dia. Okey. 100 gram eh. 100 gram. Okey. 100 gram, katalah emas ni pun jenis 916. Kali dengan 270 tadi. Ya betul. Berapa tadi? 27,000. Cekap ah ni mah. Bagus ni. 27,000 darab dengan 2.5%. Okey, baik. Berapa jumlah zakat ni, Anim? 675. 675. Tepat sekali lagi, Anim. Ini luar biasa. Zakatnya 675 atas lebihan saja. 800 gram ke bawah. Jangan tanya kenapa tak wajib. Dah memang fatwa kata tak wajib, tak wajib lah. Tak payah nak diwajib-wajibkan lagi. Ya. Okey. Selesai emas hiasan, Anim. Itu dia. Okay. Untuk zakat emas dan juga perak. Adakah perak berbeza, ustaz? Perak berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Okay. Walaupun saya susah nak jumpa orang pakai perak. Okey, zakat perak. Oh, ada beza Ada kita... beza. Perak berapa dia punya nisab? Nisab adalah 595. Betul tak Anem? Betul. Saya hafal malam tadi ya. 595 gram. Katalah perak ada jumlahnya yang dipegang adalah katalah dia ada 1 kilogram. 1000 gram lah tu.
1000 gram dah wajib zakat ni. Dah ada wajib zakat. Adakah lebihan juga? Tak. Kali dengan harga semasa Perak, katalah harga Perak RM2.30. Contoh. Okey. RM2,300. 2300 ya, betul eh? 2300 gram. Okey, 2300 ringgit. Okey, betul lah ni. 2300. 1000 gram kan tu kira? Ah, betul. Okey, 2300 ringgit. 2300 ringgit darab dengan 2.5%. Okey. Berapa tu? Sebelah ni? RM57. RM57 takkan tak boleh bayar. RM57? 50 sen. 50 sen. Banyak ke sikit? Sikit Ustaz. Sikit je. Okey, ini adalah antara kiraan bagaimana anda nak menunaikan zakat Perak. Jangan rasakan yang hanya emas saja. Kadang-kadang kita lupakan zakat Perak ini juga merupakan salah satu tuntutan. Baik, kita dah kongsikan banyak daripada zakat pendapatan, termasuklah simpanan, KWSP. Jangan risau, anda boleh saksikan setiap segmen kiraan ini di kita punya live. Kalau terlepas, boleh saksikan siaran ulangan untuk kita lebih faham bagaimana pengiraan yang tepat untuk kita kira tuntutan zakat yang perlu kita laksanakan. Baiklah Ustaz, banyak sebenarnya Ustaz dah kongsikan. Terima kasih banyak-banyak. Ini okay. Satu kelas untuk saya juga dan harapnya ini juga ilmu yang anda dapat di luar sana untuk kita fahami bagaimana taksiran ataupun pengiraan zakat yang betul. Ustaz, terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan kepada Ustaz Abdul Halim Abu Bakar dari Jabatan Perniagaan Institusi Kewangan dan Pelaburan Division Kutipan. Kalau anda mungkin ada soalan yang nak tahu, boleh tanya Ustaz dari IG. IG, ada, saya pernah lupa sebenarnya IG saya. Tapi boleh cari, try carilah. Abdul Halim lah. Abdul Halim bin Abu Bakar. Abdul Halim Abu Bakar. Mana tahu kan boleh kita panjang-panjangkan ukhuwah ini untuk anda tahu banyak info berkaitan dengan pengiraan dan juga pengagihan zakat ini, insyaAllah. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan siaran kami yang seterusnya di Sembang LZS. Sementara itu, jangan lupa untuk saksikan kami. Layari website kami di www.zakatselangor.com.my dan juga jangan lupa untuk tunaikan zakat anda melalui saluran yang paling mudah sekali, iaitu saluran online kami di aplikasi Lembaga Zakat Selangor. Kita jumpa di episod yang akan datang. Lembaga Zakat Selangor, destinasi zakat anda. Assalamualaikum. Bye-bye.